Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa yang saya hormati, yaitu Profesor Dr. Sofia Hartati, M.Si, selaku perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Gustiarmi, M.Pd, dari Universitas Negeri Jakarta selaku perwakilan koordinator soal sekolah dasar dan juga madrasah ibtidaiyah, Ibu Ira Anidita selaku sekretaris umum panitia, Bapak Ibu perwakilan kepala dinas yang hadir serta kepala sekolah dan guru di seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dalam keadaan sehat dan masih diberikan kesempatan untuk bisa saling bersilaturahmi secara online pada acara sosialisasi di siang hari ini. Suatu kebanggaan bagi saya Muhammad Raihan selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu acara di siang hari yang berbahagia ini. Sebelum memulai acara sosialisasi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara sosialisasi hari ini adalah untuk memberikan informasi terkait awal kepada Bapak Ibu untuk mengenai kompetensi literasi dan numerasi tahun 2022 tingkat nasional yang diselenggarakan berbasis daring pada bulan April yang akan datang. Kompetisi literasi dan numerasi tahun 2022 ini diselenggarakan berkat kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Pesona Edu, serta didukung oleh MGMP, SMP, SMA, dan SMK DKI Jakarta, dan juga Bakti BCA. Baik, selanjutnya adalah pengantar dan juga sambutan dari perwakilan Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Dr. Sofia Hartarti, M.Si. Kepada Ibu Sofia, disilakan. Baik. Terima kasih Mas Raihan selaku Duta Universitas Negeri Jakarta atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Kepala Dinas atau yang mewakili dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, Bapak kepala sekolah mulai dari SD, SMP maupun SMA dan SMK dari seluruh Indonesia. Dan juga rekan-rekan panitia dari UNJ Pesona Edu, juga teman-teman dari Bapak Ibu guru dari MGMP DKI. Bapak dan Ibu guru sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di media Zoom pada siang hari ini. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk bisa bertemu melalui Zoom meeting ini dalam upaya kita meningkatkan mutu pendidikan melalui lomba literasi, numerasi yang diselenggarakan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta, Pesona Edu, MGMP, didukung oleh Dinas Pendidikan DKI dan juga Pusprenas, Pusat Prestasi Nasional, Kemdikbud. Oleh karena itu, kehadiran Bapak dan Ibu beserta seluruh hadirin pada kesempatan siang hari ini, kami sangat berterima kasih untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan tujuan diselenggarakannya
lomba ini. Bapak dan Ibu, semua kami hadir dari Universitas Negeri Jakarta bersama Pesona Edu, Pusat Prestasi Nasional maupun MGMK, tidak ada lain adalah sebagai salah satu upaya untuk mencoba memberikan supporting kepada kita semua, kepada dunia pendidikan untuk bisa memotivasi putra-putri kita, baik yang mulai dari SD, SMP, SMA maupun SMK, agar belajar lebih baik lagi, lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk mencapai hasil yang kita inginkan bersama. Lomba salah satu strategi yang dilakukan oleh dunia pendidikan ya, untuk mencoba melihat apakah PBM yang kita lakukan benar-benar telah menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Kalau mungkin di kita, apakah bisa memenuhi standar AKM, atau kalau bisa mungkin kita ingin bahwa lomba ini mampu menghasilkan standar-standar yang dibuat oleh internasional seperti PISA, TIMSS maupun yang lainnya. Oleh karena itu, dukungan dari Bapak dan Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Dinas, dan seluruh jajaran di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kehadiran kami dengan lomba ini mendapatkan supporting penuh dengan mengirimkan putra-putrinya ikut lomba, karena lomba ini didesain secara virtual dengan menggunakan teknologi yang cukup baik dan teknologi digital yang terbaru, sehingga akan memberikan kegairahan bagi anak-anak kita untuk bisa melakukan penyelesaian soal-soal yang disajikan oleh kami. Titik beratnya adalah bahwa wadah ini merupakan satu wadah ya, momen ini adalah suatu wadah untuk memotivasi putra-putri kita dari mulai SD, SMP, SMA maupun SMK, dan juga memotivasi Bapak Ibu guru untuk bisa menyajikan atau mendorong para siswanya untuk ikut berkompetisi secara sehat. Insya Allah kami yakin bahwa ini juga merupakan salah satu tolok ukur yang ingin kita lihat apakah ketuntasan belajar anak-anak kita itu telah memadai. Diharapkan nanti bahwa ini semacam uji coba dari tes PISA secara miniatur begitu ya, yang kita lakukan sehingga kita bisa kelak mendapatkan gambaran-gambaran tes PISA yang lebih signifikan. Nanti kalau kita diuji oleh orang luar, maka kita sudah tidak takut-takut lagi bahwa kita akan ada berada di urutan keberapa di antara negara-negara di dunia. Nah, mudah-mudahan lomba literasi ini menjadikan refleksi kita bersama di mana ketinggalan kita dan sampai berapa tingkat pencapaian anak-anak kita di dalam memahami literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi, Bapak dan Ibu, tidak bisa dielakkan sebagai kompetensi dasar manusia yang tentu saja ini adalah titik berangkat kita menguasai ilmu pengetahuan dan informasi lainnya yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kami panitia sangat berharap Universitas Negeri Jakarta sebagai perguruan tinggi yang konsen mencetak guru, yang konsen dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan, berharap betul Bapak dan Ibu guru bisa menghantarkan putra-putrinya, bisa melatih putra-putrinya, bisa memberikan kesadaran para putra-putrinya, putra-putri dalam hal ini adalah siswa-siswi yang Bapak Ibu ajar di sekolah masing-masing, untuk berani berkompetisi, berani mencoba, berani mengerahkan segala daya upaya pikiran dan motivasinya untuk bersaing secara sehat. Dan jangan takut bahwa lomba ini bukan untuk mempermalukan kita sendiri. Kalau memang hasilnya jelek, tentu kita akan berefleksi ya, apa yang salah pada diri kita di dalam menyajikan pembelajaran.
Kalau sudah baik, ya tentu ini alhamdulillah artinya kita tidak takut bersaing di antara sesama persekolahan di tingkat nasional, mungkin kita sanggup bersaing di tataran internasional. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh sekolah, oleh Bapak dan Ibu guru, oleh para kepala sekolah, oleh Dinas Pendidikan untuk menggairahkan anak siswa-siswi kita di dalam mengikuti lomba ini. Insya Allah, mudah-mudahan nanti dari hasil lomba ini juga kita akan petakan dalam sebuah hasil riset yang akan dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta tadi, ya, untuk memberikan feedback baik itu kepada perguruan tinggi yang menghasilkan guru, baik kepada dinas yang mengelola sekolah maupun kepada kementerian yang melahirkan kurikulum dan juga kebijakan-kebijakan tentang sistem pendidikan. Sehingga kita akan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk mencapai hasil yang lebih baik. Insya Allah upaya ini menjadi salah satu usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan kita. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua berkenan mendukung acara ini dan memotivasi para siswanya sehingga mereka berani. Dan insya Allah ada hal-hal yang menggembirakan buat mereka dengan teknologi yang akan disajikan oleh Pesona Edu di dalam menyelesaikan soal-soal yang kami sajikan. Terima kasih sekali lagi atas semua dukungannya dan atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila memang kegiatan lomba ini sebetulnya akan segera dibuka besok ya kalau tidak salah. Mudah-mudahan masih bisa mengejar dan kami yakin kalau Bapak dan Ibu guru telah menjalani PBM dengan sebaik-baiknya, insya Allah anak-anak kita tidak akan takut untuk mengikuti lomba. Atas segala kekurangan yang ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi kompetisi literasi numerasi tahun 2022 dengan ini saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Sofia Hartarti MSI, kepada Ibu Sofia atas pengantar sambutannya. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ke ketentuan dan mekanisme kali ini. Baik, Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih detail mengenai kompetensi literasi dan numerasi ini, telah hadir bersama kita yaitu Ibu Ira Anindita yang akan menyampaikan beberapa ketentuan dan mekanisme umum dari kegiatan ini. Ibu Ira Anindita selain menjadi sekretaris umum dalam kepanitiaan, dia juga merupakan merupakan seorang direktur dari Pesona Edu. Kepada Ibu Ira Anindita, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih Mas Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua ya Bapak Ibu. Izinkan pada siang hari ini saya menyapa Profesor Dr. Sofia Hartati. Terima kasih Ibu sudah membuka acara sosialisasi pada hari ini. Saya ingin juga menyapa yang terhormat para koordinator soal dari SD, SMP, SMA, dan SMK yang juga hadir pada hari ini. Ada Ibu Gustiarmi, Pak Iman, ada Bu Lili dari SMK, dan ada Pak Matali dari SMP. Begitu. Juga yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten yang mungkin juga hadir di siang hari ini, serta tentunya yang saya hormati dan banggakan semua kepala sekolah dan guru dari SD, SMP, SMA, dan SMK yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya sebagai Sekretaris Umum akan menyampaikan sedikit lebih detail mengenai mekanisme dan ketentuan dari kompetisi literasi dan numerasi tahun 2022 ini.
Izinkan saya share screen dan matikan kamera supaya lebih lancar ya Bapak Ibu ya. Baik, apakah layar saya sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, baik. Jadi kompetisi literasi dan numerasi tingkat nasional ini tahun 2022 diselenggarakan berkat kerjasama oleh Universitas Negeri Jakarta dan Pesona Edu, serta didukung oleh MGMP SMP, SMA, dan SMK DKI Jakarta beserta sponsor-sponsor. Berita baik juga dari launching yang kemarin kita juga sudah mendapat dukungan dari Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional, dihadiri oleh Kepala Puspresnas juga itu yang mendukung kegiatan kompetisi ini. Nah, jadi beberapa dua minggu kemarin kita sudah laksanakan sosialisasi ke berbagai daerah di DKI dan di seluruh Indonesia untuk tingkat SD, SMP, SMK, dan SMK. Dan hari ini sosialisasi tambahan yang kami buat sebagai bentuk dari realisasi permintaan juga dari Bapak Ibu yang mungkin di waktu-waktu sebelumnya belum sempat mengikuti sosialisasi atau mungkin di hari Jumat yang lalu di waktu sosialisasi SD karena keterbatasan waktu tidak ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin di hari ini bisa kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu bisa menanyakannya. Begitu. Oke, jadi kategori kompetisi di tahun 2022 ini ada 14 kategori Bapak Ibu. Nah, ini ada penambahan kategori dibanding kompetisi yang kita selenggarakan di tahun 2021. Jadi kompetisi literasi dan numerasi ini sudah dimulai sejak tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Waktu itu masih mulai dari SMP, kemudian ditambah tingkat SD. Nah, sekarang kita sudah ada di semua jenjang. Di SD ada, SMP, SMA, SMK juga ada. Gitu. Nah, untuk SD kita akan ada tiga kategori, yaitu literasi dan numerasi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ya, jadi ini bidangnya satu, literasi dan numerasi yang semua mapel terintegrasi dalamnya. Kemudian di SMP juga demikian, literasi dan numerasi untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi ada tiga kategori. Kemudian di kelas di jenjang SMA, itu tahun ini kita adakan hanya di kelas 10. Nah, tapi bidangnya bidang studinya ada 5, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, ada 5 kategori. Tapi keseluruhannya ini semua akan mengandung soal-soal yang bercirikan literasi dan numerasi. Kemudian yang di SMK juga dilaksanakan di kelas 10 saja tahun ini dan itu untuk bidang studi matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi ada 3 kategori. Sehingga seluruhnya menjadi 14 kategori. Nah, ini adalah gambaran tim pembuat soal, proses pembuatan soal, validasi, dan penjurian hasil kerjasama dari UNJ, Pesona Edu, dan MGMP yang tadi sudah disebutkan. Ya. Jadi, untuk SD, itu nanti soal-soalnya dibuat oleh tim dari UNJ. Kemudian untuk SMP, soal-soal dibuat oleh tim dari MGMP SMP DKI Jakarta. Nah, ini terdiri dari banyak MGMP nih, walaupun bidangnya satu, literasi dan numerasi, tapi MGMP yang terlibat ada IPA, ada IPS, matematika, dan lain-lain yang nanti akan terintegrasi dalam soal-soal literasi dan numerasi. Untuk SMA, soal dibuat oleh MGMP SMA DKI Jakarta, juga dari berbagai bidang studi MGMP, dan SMK dibuat oleh MGMP SMK DKI Jakarta. Ya, ini ada terdiri dari 3 bidang studi MGMP. Nanti seluruh soal-soal ini ditulis oleh para pembuat soal di platform Pesona Edu E-Class. Jadi Pesona Edu di sini sebagai official platformnya,
Kemudian soal-soal tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam platform akan divalidasi kembali oleh tim dari UNJ ya, memastikan bahwa soal-soal yang dibuat itu memang soal yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah literasi dan numerasi. Kemudian untuk penjurian juga nanti akan dari tim dari UNJ. Nah, ini mengenai mekanismenya ya, sedikit tentang mekanisme. Nanti ada 3 babak, babak penyisihan, babak semifinal dan babak final. Jumlah soal di setiap babak ini nanti bisa berbeda-beda untuk setiap kategori. Namun gambarannya adalah nanti di penyisihan itu ada sekitar 30 sampai 40 butir soal. Untuk di babak semifinal 20 sampai 25 butir soal. Lebih sedikit, tapi mungkin bobotnya lebih sulit ya, Bapak-Ibu. Kemudian di babak final itu 5-15 butir soal. Nah, jadi ini jumlah soal itu nanti dari pembuat soal yang akan menentukan di tiap kategori dan tiap jenjang mungkin akan berbeda. Dan itu akan berpengaruh kepada durasi tentunya ya. Durasinya antara 90-120 menit untuk setiap babak ini. Tapi di babak final ada tambahan nanti karena ada tes on cam. Itu nanti ada 5 menit dikali masing-masing finalis. Nanti finalisnya 18 ya. Jadi nanti selain dari yang mengerjakan di komputer based test, ada tambahan waktu untuk tes on cam kita sebutnya atau presentasi tatap muka dengan para juri. Begitu. Nah, untuk tipe soalnya, nah, nanti di babak penyisihan dan di babak semifinal, itu soal-soalnya adalah jenis soal yang koreksi otomatis. Ya, ini jenis soalnya ada bervariasi, ada pilihan ganda kompleks, ada benar-salah, mencocokkan, serat lepas gambar, set pertanyaan intersim. Intersim itu artinya interaktif simulasi ya. Ini akan disusun dengan jawaban yang bisa dikoreksi secara otomatis oleh sistem. Jadi nanti langsung dinilai oleh sistem, kalau jawabannya benar mendapat nilai sesuai dengan bobot soalnya, kalau salah tidak mendapat nilai atau kosong. Jadi tidak ada sistem minus ya. Nah, kemudian kalau di babak final akan agak berbeda karena soalnya nanti campuran antara yang koreksi otomatis dengan koreksi manual ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat yang saya biru-biruin ini ada jenis soal yang sifatnya esai atau respon audio atau respon video, itu yang sifatnya adalah anak harus merespon atau menjawab soal menggunakan audio, video, atau esai, yang artinya pasti harus ada jurinya yang menilai hasil jawaban tersebut, karena bukan soal yang berkoreksi otomatis. Gitu. Nah, juga nanti ditambahannya pada beberapa kategori ada tes live on cam yang tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, platformnya nanti dilaksanakan di platform Pesona Edu E-Class ya. Jadi platform ini sebuah LCMS atau Learning Content Management System yang Bapak Ibu mungkin kenal dengan sebutan LMS atau Learning Management System, tapi ini ada C-nya, yaitu C-nya adalah konten, karena di dalam platform ini juga terdapat konten-konten, ada buku digital, interaktif, yang juga sebagian akan muncul dalam soal kompetisi. Ya. Jadi platform ini bisa membuat berbagai variasi soal, ada 16 sekarang ya, ada 16 variasi soal, ada tambahan, ada update dari tim pengembangan kita. Dan ini semua fitur-fitur ini dapat mendukung untuk menyajikan kualitas soal-soal yang berkarakter hot atau soal yang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang pastinya tadi sesuai dengan yang Prof. Sofi bilang, untuk melatih kita mampu menyelesaikan soal-soal yang berstandar PISA ya, biasanya soal-soal standar PISA kan soal-soal HOTS ya, atau soal-soal AKM juga. Nah, ini mendorong unsur-unsur utamanya ada unsur literasi, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Nah, untuk melihat contoh-contohnya, saya langsung saja pindah ke aplikasinya ya Bapak Ibu ya, untuk memberi gambaran lebih jelas tentang platformnya itu sendiri dan apa nanti akan ditemukan siswa ketika masuk dalam kompetisi ya. Ini saya sudah pindah window. Sekarang saya menampilkan aplikasi Pesona Edu E-Class
Jadi nanti kalau siswa sudah mendapatkan akun, itu mereka akan login dan menemui halaman seperti ini. Ya, ini adalah halaman platform Pesona Edu kelasnya. Di sini ada ini, ada paket-paket soal. Nanti paket soalnya akan keluar di sini pada hari dan jam yang sudah ditentukan pada jadwal kompetisi. Gitu. Nah, kemudian tadi saya sempat sebutkan ada konten di dalamnya karena ini sebagai info aja untuk Bapak Ibu. Di sini ada buku-buku juga di dalamnya, ada buku digital yang seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Ya, nanti akan membuka aplikasi yang ada buku-buku, ya ini buku-buku digital banyak dari berbagai penerbit. Begitu. Misalnya saya buka ini salah satu buku demo dari Bumi Aksara gitu ya, ada buku-buku seperti ini. Kemudian ada interaktifnya juga dalam bukunya. Nah, ini contohnya interaktif tentang himpunan. Di sini saya bisa arsir untuk mengetahui ini disebut apa himpunannya. A, irisan B gitu ya. Nanti saya bisa arsir lagi di tempat lain. Nah, jadi ini interaktif yang menarik untuk anak melakukan eksplorasi di dalam konten bukunya. Nah, ini interaktif seperti ini nanti juga akan muncul di dalam soal-soal set pertanyaan simulasi interaktif yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Saya kembali dulu ke aplikasi yang tadi ya. Nah, tadi saya sebutkan paket-paket soal nanti akan muncul di sini. Ini ada beberapa paket soal yang sudah dibuat, di-preset oleh teman-teman di panitia untuk memberikan gambaran. Ini saya pindah ke tampilan siswa dulu ya. Oke, nah ini yang nanti akan dilihat oleh siswa. Ada soal-soalnya di sini. Ini soal nomor satu, kebetulan adalah pilihan ganda. Nanti mungkin juga ada soal pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari satu. Ya, tapi mungkin Bapak-Ibu sudah biasa melihat yang pilihan ganda. Nah, ini kalau item nomor dua, ini namanya soal seret lepas gambar. Jadi ada gambar-gambar di sini, kemudian ada pertanyaan, dan siswa harus menyeret gambar ke pertanyaan yang sesuai. Ya. Nah, ini benar nggak nih? Oh, salah. Saya kembalikan lagi. Gitu. Nah, kemudian ini bisa ada gambar pengecoh di sini, karena pembuat soalnya membuat gambarnya lebih banyak dari pertanyaan. Nah, ini soal pengecoh ini bisa jadi satu, bisa jadi dua, tiga, tergantung nanti pembuat soal. Dan soal seret lepas ini bisa jadi gambar atau bisa juga teks ya Bapak Ibu ya. Ini gambar ini bisa diganti juga menjadi teks sehingga itu biasanya buat soal-soal literasi melengkapi kalimat, melengkapi sebuah kalimat begitu. Nanti bisa juga berupa teks. Nah, kemudian ini adalah soal yang tadi saya sebutkan, soal yang harus direspon menggunakan audio dari siswanya. Seperti ini ada instruksi rekam suara ketika kamu memainkan lagu daerah Bali. Ya, ini mungkin bidangnya kesenian ya. Kemudian di sini ada tombol record atau perekam audio yang nanti siswa bisa langsung tekan sambil merekam suaranya untuk menjawab pertanyaan yang ada di soal ini. Begitu. Nanti ini mungkin kalau literasi bisa ada membaca puisi gitu ya, ini sedikit bocoran. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti suaranya akan tersimpan langsung di dalam platform dan nanti akan dinilai oleh juri langsung di dalam platformnya. Begitu. Kemudian ini yang mirip, tapi ini responnya berupa respon video. Ya, jadi ini harus jawabnya berupa video. Jadi yang diunggah atau yang direkam adalah video. Nah, di sini stimulus soalnya bisa bermacam-macam ya, bisa berupa teks seperti yang tadi, atau bisa berupa gambar, bisa berupa dokumen. Nah, ini contohnya di sini ada dokumen PDF yang diupload berupa cerita rakyat Aceh berjudul Mentiko Betua. Nah, kemudian anak disuruh merekam video berdurasi 2 menit yang berisi amanat yang bisa diambil dari cerita rakyat tersebut. Nah, jadi di sini kelihatan ya melatih literasi anaknya. Di sini ada literasi membaca, anak harus membaca. Kemudian yang penting juga untuk berpikir tingkat tinggi, dia harus memahami informasi yang di dalam bahan bacaan tersebut, mengolah informasi, menyimpulkan, kemudian menyelesaikan permasalahan kalau ada pertanyaan yang bertanya untuk menyelesaikan soal, dan menyampaikan apa yang ada di pikirannya atau jawabannya itu disampaikan
melalui video sehingga terlihat bagaimana cara dia menjawab, tata bahasanya, kemudian sikapnya, dan seperti itu. Jadi di sini bisa, ini lebih menarik ya, soalnya tidak sekedar hanya pilihan ganda saja, begitu. Jadi itu kurang lebih beberapa contoh soal yang tadi ada 16 contoh, tapi saya mungkin tunjukkannya nggak semuanya ya, karena nanti terlalu banyak. Saya mau kasih lihat yang menarik lagi, tadi sempat saya sebutkan soal interaksi interaktif simulasinya. Seperti apa? Ini saya tunjukkan soalnya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu ya. Di sini di item nomor 1 ada soal PPKM ini. Ada simbol-simbol lambang Pancasila. Dan ini berupa interaktif ya Bapak-Ibu ya. Jadi bukan gambar mati. Di sini bisa dilakukan sesuatu oleh siswanya. Kemudian ada pertanyaan atau apa nih instruksi yang akan diberikan oleh pembuat soal. Bisa jadi berupa pilihan ganda, bisa jadi berupa soal esai, itu nanti tergantung kreativitas dari pembuat soal ya. Tapi ini yang menarik adalah soalnya, stimulusnya adalah simulasi interaktif. Ini juga misalnya di ini kalau numerasi atau matematika, di sini ada gambar jam ya, dia ada untuk mengukur sudut. Kemudian sudut ini bisa dirubah-rubah ya, ini interaktif Bapak Ibu. Ini saya gerakan untuk mengubah besar sudutnya. Kemudian ada busur di mana anak bisa melihat dan kelihatan ini ada pembesarnya itu biar kelihatan dia ada di mana posisinya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan di samping yang bisa jadi pertanyaannya lebih dari satu, Bapak-Ibu. Jadi kita sebut set pertanyaan, karena stimulusnya satu, pertanyaannya bisa beberapa. Di sini ada dua pertanyaan yang muncul dari stimulus tadi, ada yang pilihan ganda, ada yang mengunggah video atau video respon. Nah, jadi nanti bisa juga tiga misalnya pertanyaannya. Begitu. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin kalau yang SMA ya, ini kebetulan ini fisika, ini menarik sekali. Bisa disebut juga virtual lab, karena ini ada di sini kalau Bapak lihat, di sini ada sumber bunyi, ya bisa terdengar suaranya, ada sumber bunyi dan ada pengamat. Saya bisa gerakan sumber bunyinya. Mendekat. Ya, bisa terlihat di grafik apa yang terjadi dan terdengar di telinga kita. Perbedaan suaranya. Nah, di sini untuk ini kalau di guru bisa untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak ya di fisika atau di dalam konteks ini, misalnya anak diminta untuk mengamati apa yang terjadi dan kemudian menjelaskan sesuai dengan pengamatan dia kesimpulan misalnya yang didapat dari interaktif tersebut begitu. Nah, jadi ini juga set pertanyaan karena muncul ada dua pertanyaan nih dari stimulus ini, gitu ya. Jadi seperti itu yang disebut dengan set pertanyaan interactive simulation. Jadi semoga sudah lumayan tergambar untuk Bapak Ibu mendapat gambaran seperti apa soal-soal yang akan muncul, walaupun tidak semua fiturnya saya jabarkan satu-satu ya, tapi sebagian besar lah ya udah ada di contoh-contoh yang saya tunjukkan mewakili. Nah, ini yang tadi saya tanya sim. Nah, kemudian mengenai pembabakan. Nah, ini kan pembabakannya ada tiga, tadi saya sebutkan. Nah, itu di penyisihan kita bisa menampung maksimum 5.000 peserta per kategori ya, Bapak Ibu. Jadi, di sini ada kapasitasnya, ada kuotanya. Ketika sudah mencapai, nanti pendaftaran sudah mencapai 5.000 peserta, untuk kategori tersebut kita akan tutup karena kapasitasnya sampai dengan 5.000. Begitu. Makanya kemarin itu kita juga mundurkan pendaftarannya karena ada beberapa permintaan dari sekolah atau Bapak Ibu yang mungkin belum mendapat kesempatan sosialisasi. Nanti takutnya kalau sudah dibuka pendaftarannya langsung habis di sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi, nanti tidak mendapat kesempatan untuk bisa mendaftar. Jadi kita putuskan untuk undur sedikit pendaftarannya supaya sosialisasinya bisa menyeluruh, kemudian nanti pendaftarannya dibuka
bersamaan semua yang sudah mendapatkan sosialisasi bisa mendaftar bersama-sama, tidak ketinggalan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kapasitasnya hanya 5.000 peserta per kategori dan setiap sekolah bisa mengirimkan maksimum 5 peserta per kategori. Begitu. Jadi ini supaya semakin banyak sekolah ya lebih merata bisa mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan siswanya. Nah, dari 5.000 peserta ini nanti akan disaring tentunya ke semifinal itu menjadi 500 semifinalis. Begitu. Kemudian akan disaring kembali menjadi 18 finalis dan menghasilkan juara 1, 2, 3 sampai dengan juara harapan 1, 2, dan 3. Jadi kalau potensi peserta tadi 5.000 dikali, tadi kan saya sebut ada 14 kategori ya, total peserta yang kita prediksikan di kompetisi kali ini bisa mencapai 70.000 peserta. Nah, ini jadwal kompetisi. Ini kemarin buka pendaftarannya tadinya 18 Februari, tapi kita undur ya Bapak-Ibu ya, menjadi besok. Besok tanggal 23 Februari jam 10 kalau nggak salah akan dibuka ya pendaftarannya. Dan tutup pendaftarannya tetap di tanggal 15 Maret ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih ada 3 minggu. Ya, 3 minggu untuk mendaftarkan siswa-siswinya. Nah, cuman kalau melihat sosialisasi yang kemarin bisa jadi belum 3 minggu udah penuh ya Bapak Ibu, karena kapasitasnya cuma 5.000, yang ikut sosialisasi banyak sekali. Jadi saya sarankan Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan mungkin bisa cepat-cepat daftar supaya masih mendapatkan kuota gitu ya, jangan di akhir-akhir last minute baru mendaftarkan gitu. Nah, setelah tutup pendaftaran tanggal 15 Maret, itu nanti sebelum penyisihan akan ada, kan ada jeda ya, sekitar 2 minggu, itu nanti akan kita pakai waktunya untuk membagikan akun ke setiap siswa. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, cara menjawab soal, dan ada simulasi. Ya, nanti sebelum penyisihan itu ada simulasi satu kali, di mana siswa bisa mencoba login menggunakan akun yang sudah diterima, dan mengerjakan beberapa soal contoh yang ada di dalam platform. Jadi supaya tidak kaget nanti, bagaimana cara menjawab soal seret lepas gambar, nanti sudah terbiasa karena bisa berlatih dulu. Begitu. Ya, jadi penyisihan itu nanti tanggal 5-9 April, kemudian disusul semifinal di minggu berikutnya, tanggal 11 sampai sekitar 18 atau 20 April. Kemudian disusul dengan final di minggu berikutnya lagi, tanggal 20 sampai 26 April. Jadi selama sebulan penuh di bulan April ini kita akan laksanakan penyisian semifinal dan final. Ya, ini selama bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Tapi kita yakini tidak akan mengganggu aktivitas karena ini sifatnya online, bisa dilakukan di rumah siswa masing-masing atau misalnya kalau di sekolah juga boleh kalau misalnya mau dikoordinasi sekolah, tapi tentunya harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya Bapak Ibu. Begitu. Jadi nanti setelah babak final kita akan rehat untuk libur dulu, libur lebaran, dan juri nanti akan mulai menilai setelah libur lebaran. Nah, hasilnya akan keluar sekitar minggu kedua bulan Mei ya, setelah minggu kedua bulan Mei. Seperti itu gambaran jadwal kompetisinya. Untuk informasi yang tadi saya sampaikan itu semuanya nanti Bapak Ibu bisa lihat di URL kompetisi.pesonaedu.id ya, nanti dikunjungi URL-nya kompetisi.pesonaedu.id. di sini semua ketentuan yang tadi saya sampaikan mengenai kategori, mengenai cara mendaftar itu juga ada di situ semua. Ini saya tunjukkan seperti ini. Ya, ini websitenya. Ya, ada pengumumannya tentang penundaan pendaftarannya. Ya, jadi nanti di sini ada menu informasi, menu ketentuan nanti ada di sini. Kemudian nanti di sini ada pendaftaran, ya, ada tombol pendaftaran Bapak Ibu. Saat ini saya belum bisa klik karena belum on. Itu akan dibukanya besok. Nah, tapi itu nanti caranya ini saya tunjukkan berupa capture aja ya Bapak Ibu ya. Saya punya capture-nya, nanti kalau diklik tombol pendaftaran itu akan membuka form yang bentuknya seperti ini. Ya,
seperti ini. Nanti akan ada diminta untuk memasukkan email sekolah. Ini bisa email sekolah atau email guru penanggung jawabnya ya Bapak Ibu ya. Yang pasti harus ada email yang aktif yang bisa dibuka oleh guru penanggung jawab supaya nanti kalau ada informasi tentang kompetisi itu bisa dibuka gitu. Jadi jangan email yang tidak valid atau jarang-jarang dibuka dan atau tidak bisa dibuka oleh guru penanggung jawabnya gitu ya. Harus email yang aktif. Kemudian nanti ini buat password untuk sekolah. Ini yang didaftarkan adalah sekolahnya dulu ya Bapak Ibu, karena siswa didaftarkan hanya oleh sekolah. Jadi siswa tidak bisa mendaftar sendiri. Jadi mendaftarkan adalah sekolahnya. Nah, makanya ini disebutnya form pendaftaran sekolah. Nanti kalau sekolah sudah terdaftar, baru bisa mendaftarkan siswanya. Gitu. Jadi nanti di sini tolong diisi data sekolahnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri nanti ada sisa kuota pendaftaran, itu counternya ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya kalau misalnya sudah tadi kan kuotanya 5.000. Kalau misalnya sudah habis nanti di sini sisa kuotanya 0. Artinya di kategori tersebut udah nggak bisa daftar lagi. Tapi kalau masih seperti ini misalnya ada 10 peserta, artinya slotnya tinggal 10. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memonitor dari sini. Nah, ini lanjutan form yang tadi, ngisi jenjangnya, kemudian alamat sekolah, kemudian nomor telepon, dan ini guru penanggung jawab. Ya. Jadi ini guru penanggung jawab adalah mungkin lebih sifatnya administratif, nanti yang mendaftarkan siswa, yang mengatur, begitu ya. Nanti dari kemarin ada pertanyaan mengenai guru pembimbing, ya silakan nanti guru pembimbing ditunjuk sendiri oleh sekolah yang bersangkutan. Jadi di sini adalah guru penanggung jawab satu saja, untuk berkorespondensi dengan panitiaan kompetisi, gitu, supaya kita bisa menghubungi atau mengirimkan informasi ke kontak yang ini, begitu. Nah, setelah klik daftar ini nanti akan ada konfirmasi melalui email. Kalau berhasil berarti sekolahnya sudah terdaftar. Nah, langkah berikutnya setelah sekolah sudah terdaftar itu nanti lakukan login. Ya, di halaman URL yang tadi kompetisi.posonadu.id itu ada tombol login sekolah. Nah, itu nanti diklik, nanti akan muncul login, masukin password dan username yang sudah dibuat tadi. Username-nya adalah email tadi. Kemudian nah di sini baru bisa menambahkan siswanya ya. Ini ada tombol create untuk menambahkan siswa ke dalam pendaftaran. Ya, jadi nanti di sini masukkan nama siswanya dan email siswanya, jadi emailnya juga perlu email yang valid dan aktif, karena email ini nanti digunakan sebagai user ID siswa untuk memasuki kompetisi, begitu. Dan jadi ini mesti unik ya, maksudnya satu alamat email ini tidak bisa digunakan untuk dua siswa misalnya gitu, harus sendiri-sendiri, begitu. Nah, nanti di sini ada pilihan kategori lombanya, mau mengikuti kategori yang mana. Kalau untuk SD dan SMP, karena bidangnya satu, literasi dan numerasi, setiap siswa hanya bisa mengikuti satu kategori. Karena kalau kelas 4, dia tidak bisa mengikuti kategori kelas 5, gitu, sesuai dengan jenjangnya. Tapi kalau SMA atau SMK, di mana bidangnya ada banyak, ada tadi ada matematika, IPA, IPS, nah itu satu anak boleh diikutkan lebih dari satu kategori. Ya, karena dilaksanakan cuma kelas 10 doang, tapi bidangnya berbeda-beda. Nah, itu bisa memilih lebih dari satu kategori. Nah, ketika sudah submit, ya, nah, anak sudah didaftarkan, nanti akan ada dashboard seperti ini. Bapak-Ibu bisa lihat nama anak-anak yang sudah didaftarkan yang mana saja. Dan ini harap diperhatikan, setelah anak didaftarkan itu kan tadi dimasukkan alamat email, ya. Siswa akan mendapatkan email konfirmasi melalui alamat email yang didaftarkan tadi. Dan anak harus melakukan verifikasi untuk memastikan email tersebut memang aktif. Jadi nanti ada link yang harus diklik ya dari email tersebut. Kalau anak berhasil memverifikasi, maka nanti ini berubah menjadi hijau, centang hijau. Artinya anak berhasil didaftarkan. Nah, kalau anak belum verifikasi, itu nanti bentuknya ada silang merah statusnya. Itu artinya anak didaftarkan tapi belum berhasil karena dia belum verifikasi.
Nah, jadi kalau belum berhasil ini berarti dia belum terdaftar ya Bapak Ibu ya, walaupun di dashboard sini sudah coba didaftarkan oleh sekolahnya, tapi kalau sini belum terverifikasi itu belum berhasil terdaftar. Begitu ya. Jadi ini mohon diperhatikan, nanti dimonitor apakah anak-anak tersebut sudah melakukan verifikasi, sudah menjadi hijau atau belum ikonnya. Begitu. Ya, itu nanti gambaran tentang pendaftaran. Nanti panduan tentang pendaftaran ini tentunya akan ada juga di website, ada videonya, jadi jangan khawatir Bapak-Ibu. Jadi kalau penjelasan saya mungkin agak lupa, nanti bisa lihat lagi videonya, atau mungkin bisa bertanya di kolom chat di website, itu nanti ada. Di sini ada live chat. Bapak-Ibu bisa langsung chat ke helpdesk kita yang akan standby pada hari dan jam kerja ya Bapak-Ibu ya. Nanti ada desa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, begitu. Atau melalui grup Telegram yang kita juga akan berikan informasi berkala, tapi satu arah ya, kalau Telegram jadi tidak ada chatting, chattingnya di live chat ini terpusat supaya tidak terpencar-pencar, begitu. Oke, mungkin dari saya cukup ya. Sepertinya sudah cukup detail. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa di session tanya jawab. Nanti juga ada dari masing-masing koordinator soal, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai secara khusus, tadi kan secara umum ya, kalau secara khusus tentang materi soal di masing-masing jenjang, misalnya nanti bisa mendapatkan informasi dari koordinator soal. Di sini ada lengkap harusnya ya, ada dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Baik. Dari saya sekian, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Rehan. Terima kasih Mas Rehan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ira untuk penjelasan mengenai ketentuan dan mekanisme. Berikutnya kita akan dengarkan penjelasan mengenai soal kompetisi oleh koordinator soal jenjang SD dari Universitas Negeri Jakarta. Telah hadir bersama kita yaitu Ibu Dr. Gustiarmi MPD. Kami persilahkan kepada Bu Gusti untuk memberikan penjelasan mengenai soal jenjang SD. Kepada Bu Gusti, disilahkan. Terima kasih Mas Rehan selaku MC dan Duta UINJ. Ya, mohon izin Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi saya sudah sebutkan, saya Gustiarmi, selaku perwakilan koordinator soal SD, dan mohon maaf, kesempatan ini saya hanya menjelaskan terkait dengan soal SD. Sebetulnya ini sudah kita lakukan pada hari Jumat kemarin ya, tapi karena waktunya terbatas, tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum ikut, maka hari ini saya diamanahi kembali untuk menyampaikan terkait dengan soal SD. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Sofia Arkati, MPD, MSI, perwakilan dari pimpinan Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia dari Pesona Edu dan juga dari Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten Kota ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah dari semua jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati dan kami yang saya banggakan ya seluruh guru yang ada di link Zoom ini mulai dari SD, SMP, kemudian SMA dan juga SMK. Tapi sekarang sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah khusus untuk sekolah dasar. Dan kemudian sebetulnya apa yang akan saya jelaskan sudah terwakili juga sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Bu Ira gitu ya. Tapi walaupun begitu saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kriteria soal untuk sekolah dasar. Mohon izin saya share screen. Ya, Bapak Ibu untuk soal SD. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ira bahwa untuk soal SD itu ada tiga level kelas yang diikutkan. Yang pertama adalah kelas 4, kemudian kelas 5, dan kelas 6. Sementara materi lombanya adalah literasi dan numerasi. Mungkin Bapak-Ibu sudah paham semua ya. Yang dimaksud dengan literasi numerasi,
kalau untuk literasi itu berkaitan dengan keterampilan, mengukur keterampilan untuk memecahkan masalah dengan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan berpikir, yaitu mengkritisi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dalam konteks. Sementara untuk numerasi adalah kemampuan dalam mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi sehari-hari, real sehari-hari, atau juga kemampuan dalam menerjemahkan informasi kuantitatif yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ira bahwa tahapan dalam kompetisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah babak semifinal, kemudian babak penyisihan, kemudian babak semifinal, dan babak final. Nah, untuk bagaimana kriteria soal dan juga varian soal yang akan kita gunakan, Bapak-Ibu sebetulnya Bapak-Ibu sudah familiar ya dengan soal AKM dan soal dalam kompetisi ini kita juga mengacu dan formulanya hampir sama ya dengan AKM. Jadi untuk babak penyisihan itu nanti akan ada jumlah soalnya 30-40 soal. Kemudian tipe soalnya adalah pilihan ganda sederhana, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, betul salah, dan respon bebas. Jadi jumlah soalnya adalah 30-40 soal. Kemudian untuk semifinal, itu jumlah soalnya semakin sedikit, hanya 20 soal. Tadi juga sudah digambarkan oleh Bu Ira. Dan tipe soalnya kita masih mempertahankan pilihan ganda kompleks, tapi tidak lagi menggunakan pilihan ganda sederhana, Bapak-Ibu ya. Kemudian jawaban singkat, menjodohkan, dan respon bebas. Nah, kemudian untuk final, soalnya semakin sedikit, hanya 5 soal. Tapi tipe soalnya tentu juga semakin level kognitif atau level kesulitan yang kita keluarkan, soalnya tentu juga semakin lebih memerlukan kemampuan berpikir yang semakin tinggi, Bapak-Ibu ya. Di tipe soalnya, kita masih mempertahankan soal pilihan ganda kompleks, kemudian nanti ada benar salah, kemudian respon bebas, kemudian respon video, dan respon audio. Nah, berikutnya adalah untuk indikator, Bapak-Ibu, kita mengacu, memunculkan atau merumuskan indikator itu mengacu pada kompetensi dasar yang ada di kurikulum sekolah dasar, tapi kita masih mengacu pada kurikulum esensial, kompetensi dasar esensial yang ada dalam kurikulum 2013. Kita tidak mengacu pada kurikulum yang prototipe, ya, Bapak-Ibu, ya, karena kalau prototipe itu kan masih belum melata untuk digunakan oleh semua sekolah. Jadi kami masih mengacu pada KDKD yang ada di kurikulum 2013. Kemudian untuk literasi, indikator utama yang kita ukur adalah kemampuan dalam mengungkapkan kembali informasi yang didapatkan dari sebuah teks atau dari sebuah konteks, ya. Kemudian menginterpretasi, kemudian merefleksi dan mengevaluasi. Dan konteks yang kita berikan atau yang kita gunakan adalah konteks yang sesuai dengan tema-tema yang ada di sekolah dasar. Dan kemudian untuk numerasi yang kita ukur atau yang menjadi indikator utama kita adalah dalam hal pemahaman, kemudian penerapan, dan penalaran. Gitu. Nah, untuk tipe soal atau formula soal, kita menggunakan model soal yang AKM tadi saya sebutkan, yaitu kita mulai dari stimulasi atau stimulus, dengan stimulusnya itu beragam, Bapak-Ibu, ya. Bisa saja stimulusnya dari teks, kemudian juga bisa berupa gambar, berupa video, atau juga berupa audio. Nah, kemudian karena karakteristik di sekolah dasar itu tematik, jadi soal-soal yang berkaitan dengan literasi secara konten bisa saja nanti muatannya adalah bisa saja bahasa Indonesia dengan yang kita pun adalah ada bahasa Indonesia dengan IPS atau bahasa Indonesia dengan sains atau IPA gitu ya, dan kemudian juga bisa bahasa Indonesia dengan matematika gitu. Jadi kita mempertahankan yang namanya tematik. Kemudian jumlah soal antara literasi dengan numerasi itu kalau untuk babak penyisihan masing-masing 20 soal. Jadi tadi saya katakan 30-40 soal, Bapak Ibu, jadi kita pastikan nanti soalnya ada 40 gitu. Dan itu tadi untuk numerasi 20 soal dan untuk literasi numerasi 20 soal. Jadi totalnya adalah 40 soal. Sementara kalau untuk yang semifinal masing-masing 10 soal, di totalnya 20 soal. Dan untuk babak final itu 10 soal masing-masing 5 soal. Itu Bapak Ibu, mungkin sekali lagi saya tegaskan kembali bahwa untuk tahapan tadi
babak penyisihan, sekali lagi saya sampaikan bahwa jumlah soalnya 40, kemudian tipe soal atau varian soalnya ada pilihan ganda, satu jawaban benar, ya itu sudah familiar ya Bapak Ibu ya kalau dengan anak-anak kita. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, kalau pilihan ganda kompleks itu ya biasa jawabannya bisa lebih dari satu begitu. Kemudian menjodohkan, kemudian terus isian singkat dan benar salah. Jadi kalau untuk babak penyisihan kita masih menggunakan koreksi secara otomatis, jadi belum ada soal yang sifatnya esai. Berikutnya adalah semifinal, tadi juga sudah saya jelaskan, jumlah soalnya 20, kemudian tipe soalnya pilihan ganda kompleks, kemudian jawaban singkat, menjodohkan, dan respon bebas. Dan untuk final, jumlah soalnya 10, tipe soalnya pilihan ganda kompleks, kemudian benar salah, respon bebas, dan respon video dan respon audio, ada ketinggalan satu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi melalui kompetisi ini, bagaimana kita menyemangati anak, menstimulasi kemampuan anak untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam literasi dan numerasi. Tadi sampai ke Ibu Sofi, ini memang polanya kita mengacu pada framework PISA, ya, walaupun kalau SD belum ada PISA, tapi model-model soal PISA juga sudah diadopsi melalui AKM begitu. Maka soal-soal yang kita keluarkan di kompetisi ini juga adalah soal-soal yang mengacu pada pola AKM. Dan kita berharap melalui kompetisi ini tidak hanya mengasah dan melatih anak untuk bagaimana dia mampu berkompetisi dan memiliki kemampuan secara intelektual atau kognitif, tapi juga bagaimana kita melalui ajang ini juga bisa menstimulasi berbagai potensi anak yang lainnya, termasuk dalam hal afeksi, bagaimana anak supaya memiliki daya juang untuk berkompetisi, kemudian juga kemampuan berpikir tingkat tingginya yang kita ukur, gitu ya, yang kita latih, kemudian juga bagaimana dia memiliki integritas yang bagus, jujur, karena ini kan untuk tahap penyisian yang lainnya itu adalah tidak diawasi secara khusus ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu sebagai gambaran singkat dari saya Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan gambaran dan bisa menstimulasi murid-muridnya untuk ikut dalam kompetisi ini. Dan saya lihat dari di chat ya banyak yang sudah menyampaikan siap untuk berkompetisi. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semangat dari gurunya juga berimbas nanti pada semangat siswanya. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Kalau ada hal yang nanti kurang paham nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Mas Rehan. Oke. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Gusti. Bagaimana Ibu mengenai pemaparan soal hanya pada jenjang, Bapak Ibu mengenai pemaparan soal hanya ada pada jenjang SD ya? Dikarenakan pada jenjang-jenjang lain sudah dilakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana Bapak-Ibu, apakah sudah siap mendaftarkan peserta didiknya dalam kompetisi ini? Kepada Bapak-Ibu yang masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya kepada para narasumber kita kali ini. Yaitu pada narasumber kita kali ini, yaitu hadir bersama kita adalah Ibu Gusti dari Universitas Negeri Jakarta selaku koordinator pembuat soal SD di DKI. Yang kedua adalah ada Ibu Lilik perwakilan dari pembuat soal SMK dari MGMP SMK DKI. Yang ketiga ada Pak Matali selaku koordinator soal SMP dari MGMP SMP DKI. Kemudian ada Pak Iman perwakilan dari pembuat soal SMA dari MGMP SMA DKI. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan dan mekanisme, Bapak-Ibu bisa tanyakan kepada Ibu Ira Anindita. Baik, Bapak-Ibu, kami akan buka forum tanya-jawab. Pada forum tanya-jawab kali ini, saya akan dibantu oleh Ibu Vera selaku panitia. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, mohon gunakan emot raise hand terlebih dahulu untuk kemudian host mempersilakan Bapak-Ibu untuk bertanya. Kepada Bapak Ibu disilakan yang ingin bertanya. Ya, terima kasih Mas Rehan, ini sepertinya sudah banyak yang antusias ingin bertanya ya. Ibu Gusti, terima kasih untuk pemaparan soal SD-nya Ibu. Ini anak-anak SD-nya sudah mulai banyak yang tanya juga nih, atau mungkin Bapak Ibu guru ya. Iya. Dari SD Lubang Buaya 6
Silakan bisa langsung bertanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Teh Purhiat Arifin dari SD Lubang Buaya 6, Jakarta Timur. Langsung ke pertanyaan, Bapak dan Ibu. Yang pertama, untuk mengikuti lomba ini, apakah ada spesifikasi minimal laptop ataupun PC yang mesti digunakan? Mengingat saya lihat aplikasi ini keren banget nih. Khawatirnya nanti laptopnya nggak support gitu, dan pada akhirnya kurang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan tidak ada laptop, karena mungkin anak-anak tidak semua memiliki laptop di rumah, nah itu ketika menggunakan HP, apakah itu bisa digunakan dan aman gitu, dan bisa maksimal? Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaannya itu kan ada rentang waktu antara misalkan babak penyisian itu tanggal 5 sampai tanggal 9. Nah, dalam rentang waktu itu apakah kita bisa melaksanakan setiap saat atau ada jadwal tertentu, misalkan jam sekian sampai jam sekian? Nah, yang terakhir, ini dikondisikan apa namanya, ketika melaksanakan saatnya lomba itu kan nanti dilihatnya dari nilai ya Bapak Ibu. Kemudian seandainya ada nilai sama misalkan, nah itu apakah dilihatnya pembedanya untuk menentukan nilai itu dari mana? Apakah dari waktu atau misalkan dari apa? Kemudian baik, kita sebagai peserta anak-anak apakah bisa melihat hasil sendiri dan bisa melihat hasil keseluruhan gitu, biar lebih apa ya, transparan dan sebagainya. Atau itu saja. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ini mungkin langsung dijawab oleh Ibu Ira dan Bapak Ibu yang lain. Gak apa-apa ya. Mungkin Ibu Ira dulu. Silakan Bu Ira. Boleh. Oke. Terima kasih Bapak. Siapa tadi namanya ya, dari SDN Lubang Buaya? Ya Pak. Ibu. Ya? Bu Ira. Pak Atep. Pak Asep. Iya. Oke, okay. Ya Pak Asep, tadi pertanyaan mengenai ini ya, perangkat ya. Nah, aplikasinya itu sebenarnya adalah web-based, jadi tidak ada aplikasi yang harus di-download dulu atau di-install dulu. Jadi bisa dibuka melalui browser, ya. Browsernya itu bisa Chrome, bisa Safari, bisa Firefox, ya. Yang penting ada browser dan ada koneksi internet. Jadi itu mau dibuka di laptop bisa, di tablet juga bisa. Kita sarankan sih di laptop atau desktop PC atau tablet yang 8 inch ke atas ya Pak ya. Karena itu untuk lebih optimal tampilannya. Kalau untuk di handphone, sebenarnya sih kalau handphonenya smartphone, ada browser bisa dibuka Pak. Karena kan memang dibukanya melalui browser ya. Tapi kita tidak sarankan karena secara tampilan itu terlalu kecil, Pak. Kan handphone tuh biasanya 5 inch bawah gitu ya. Nanti kalau ada berupa gambar atau ada interaktif simulasinya, itu terlalu kecil nanti. Tampilannya tidak ideal begitu, Pak. Kalau misalnya anak tidak punya perangkat sendiri di rumah, di kompetisi yang lalu ada juga yang misalnya dikoordinasi di lab sekolah begitu. Tapi tentunya ya sekolah berarti perlu memfasilitasi dan memastikan protokol kesehatannya berjalan gitu Pak. Seperti itu kalau untuk perangkat. Kemudian yang mengenai jadwal itu nanti kita atur Pak. Ada nanti di website itu akan ada jadwal detailnya. Masing-masing itu pelaksanaannya di tanggal berapa dan jam berapa ya. Jadi nanti anak hanya bisa mengakses soal pada waktu dan jam sesuai kategorinya saja gitu. Jadi kalau misalnya dia di jam dan waktu yang ditentukan tidak muncul, dia gugur Pak gitu. Jadi hanya bisa dilaksanakan di jam yang ditentukan gitu. Nanti kalau sudah lewat jamnya, walaupun dia bisa login, tapi soalnya udah nggak muncul lagi. Sudah hilang soalnya, gitu. Karena soalnya hanya muncul pada hari dan waktu yang ditentukan sesuai jadwal. Gitu, Pak. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau mengenai penilaian, mungkin boleh dijawab dari tim koordinator soal, mungkin ya, lebih tepat ya. Siapa yang mungkin mau menambahkan?
Mungkin dari Ibu Gusti, karena ini kebetulan dari SD, Bu Gusti. Mohon maaf untuk pertanyaan tadi saya belum, untuk masalah apa tadi Bu Irah yang... Oh, penilaian Bu, yang kalau misalnya ada yang sama nilainya ditentukan berdasarkan apa gitu. Oh iya. Ya, mohon maaf Bu Irah, waktu rapat dengan tim panitia kita juga sudah mensepakati kalau ada jawaban yang sama nanti kita bisa juga melihat dari indikator yang lain, yaitu tadi terkait dengan waktu pengerjaannya Bu Irah ya. Nanti ya. Mungkin informasi pastinya akan kita berikan nanti di ini Bu Irah di web kita. Jadi bagaimana untuk kriteria penilaian yang lebih detailnya begitu. Oke, okay, baik Bu. Baik, terima kasih Bu Gusti untuk jawabannya, ya, begitu juga dengan Bu Ira. Pak Asep, sepertinya sudah terjawab ya Pak Asep ya. Punten Pak, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Novi ya, Mas Raihan ya. Ibu Novi dulu atau siapa dulu nih? Ibu Novi boleh, Bu Novi silakan Ibu. Iya, benar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Novianti Darlestari dari SMK Negeri Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Ingin bertanya kepada Ibu Ira ya tadi mengenai platform Pesona Edu tadi ya. Tadi kan kalau nggak salah ada ya siswa itu mengakses seperti LCMS ya Bu ya. Di mana terdapat konten. Nah, di sana yang menarik terdapat konten seperti buku gitu ya untuk latihan soal-soal siswa. Itu pada saat pengerjaan soal atau misalkan untuk persiapan lomba nanti gitu Bu mengaksesnya atau bagaimana? Itu aja paling Bu karena tadi sebagian pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Jadi tadi saya tunjukkan sebenarnya informasi aja. Ini platform ini kan sebenarnya produk Pesona Edu yang memang digunakan di sekolah-sekolah Bu Novi gitu. Nah, pada kesempatan ini memang digunakan secara massal untuk kompetisi. Jadi kalau untuk kompetisi sih nanti yang muncul hanya paket soal Bu. Begitu. Yang muncul paket soal, buku-buku tersebut tidak muncul karena buku-buku itu adalah add-on sebenarnya. Jadi ada platform, kemudian kalau sekolah menggunakan platform ini ingin menggunakan kontennya, itu nanti ada add-onnya lagi, mau menggunakan buku apa, dari penerbit mana, begitu. Jadi itu sebenarnya ada tergantung sekolahnya. Kalau misalnya memang menggunakan LCMS ini dalam pembelajaran digital sehari-hari di sekolah, begitu. Jadi kalau konten-konten itu kalau di sekolah dipakai misalnya untuk guru menyampaikan bahan ajar, gitu. Misalnya guru mengajar, biasanya kan kalau mengajar pakai buku digital, hanya teks dan gambar, tapi di sini buku digitalnya ada interaktifnya, jadi guru menjelaskan suatu konsep menjadi lebih menarik, begitu misalnya. Jadi itu dipakai, konten itu biasanya dipakai untuk dalam pembelajaran sehari-hari di kelas, gitu, Ibu Novi. Nah, seperti itu ya, mungkin cukup menjawab. Jadi nanti kalau untuk kompetisinya yang muncul hanya soal ya, Bu Novi ya. Ya. Sudah cukup terjawab? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Novi. Kira-kira siapa lagi nih Mas Raihan? Mungkin bisa kepada Bapak Nurdianto, Ibu, yang terdepan. Bagaimana, Ibu? Ya, silakan Pak Nurdianto untuk pertanyaannya. Baik, cek. Suara saya kedengaran, Bu? Jelas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurdianto dari SMA Telkom Cirebon. Kebetulan sekolah kami sudah sering menggunakan aplikasi Pesona Edu, termasuk Pesona Edu Class.id. Untuk yang ingin saya tanyakan, tadi yang pertama terkait data siswa, itu yang saya tangkap tadi ada nama, NISN, alamat, dan email. Tapi ketika di screen, tadi saya lihat ada butuh nomor handphone. Nah, apakah nomor handphone itu wajib atau tidak? Kalaupun wajib, kemungkinan kami tidak bisa menginputkan. Tapi kalau untuk, soalnya kan kalau di sekolah kami tidak menggunakan nomor handphone, tapi menggunakan Wi-Fi. Nah, apakah itu boleh tidak diinputkan atau memang harus diinputkan nomor handphonenya?
Kemudian yang kedua, selama kami menggunakan aplikasi Pesona Edu, termasuk di pesonaeduclass.id itu, yang seret gambar itu, Bu, yang seret gambar itu, pernah saya membuat soal, di apakah mungkin sama atau tidak, pernah saya membuat soal, jadi pas pada saat jawaban urutannya itu, misalkan yang nomor satu itu gambar burung, nomor dua itu gambarnya adalah kuda, nomor tiganya itu tapi tidak sesuai urutan, itu dianggap salah gitu. Apakah bisa kalau misalkan jawabannya itu jawabannya benar tapi tidak harus berurutan gitu. Apakah seperti itu atau memang harus berurutan gitu? Itu sih, Bu, yang mungkin bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurdianto. Saya jawab mengenai yang pendaftaran dulu tadi ya, Pak ya. Nah, untuk pendaftaran itu memang kita minta ada alamat email dan handphone. Ini sebenarnya untuk memudahkan ketika nanti ada informasi-informasi gitu, Pak. Jadi memang kita minta nomor handphone atau nomor kontak lah ya sebenarnya yang bisa dihubungi. Jadi kalau dari sekolah kan nomor telepon guru penanggung jawab yang penting ya. Karena kalau ada informasi, nanti misalnya ada perubahan jadwal misalnya gitu, kita bisa kontak ke nomor telepon ke guru penanggung jawab ini untuk memberitahukan bahwa karena satu dan lain hal jadwalnya misalnya digeser gitu. Jadi tidak ketinggalan informasi gitu, Pak. Jadi Boleh itu. Saya potong, Bu? Iya, Pak. Maksud saya, apakah siswanya wajib memberikan nomor handphone atau tidak gitu? Kalau sayanya pasti saya berikan, tapi siswanya. Siswa ini kayaknya fieldnya field mandatory ya. Di sini mungkin ada dari tim teknis wali atau Herman. Wajib atau tidak gitu? Wajib atau tidak. Kayaknya sih ini field yang harus diisi sih, Pak. Gitu. Nanti soalnya kita kan perlu berkorespondensi dengan siswa juga ya. Ada di sini wali atau Herman yang bisa mungkin memberi konfirmasi apakah field itu mandatory atau tidak? Sepertinya tidak ada, Bu Ira. Tidak ada ya? Tidak ada. Nanti mungkin, bukan, maksudnya Pak Wali dan Pak Hermannya tidak ada, nanti mungkin disusulkan saja ya Pak Nurdianto ya jawabannya ya. Nanti mungkin diinfokan juga di di website juga terlihat begitu. Mm-mm. Tapi ya memang sih di situ fieldnya mandatory sih ya, Mbak Vera ya. Soalnya sebaiknya ada gitu kalau nomor handphone untuk bisa berkoordinasi. Kalau anak mungkin belum punya handphone, nomor orang tuanya juga nggak apa-apa saya rasa gitu. Oh iya, siap. Kalau ada informasi jadi kita bisa blast info gitu, Pak. Ya karena di kami tidak boleh bawa handphone, hanya pakai tablet tapi tidak pakai nomor handphone gitu. Baik, nggak apa-apa, mungkin yang pasti sekolah mungkin PIC ya Bu Ira ya yang pasti. Kalau sekolah kan PIC, kalau siswa itu kan tadi kan juga ada nomor handphone, yaitu sebenarnya supaya nanti tidak terlewat kalau kita ada perubahan biasanya kita blast ke semua nomor, baik nomor guru maupun nomor siswanya. Jadi mungkin kalau siswanya tidak pakai nomor, terutama SD mungkin ya tidak pakai, belum boleh gitu bawa handphone. Nanti mungkin boleh nomor orang tuanya gitu, sehingga kalau ada informasi paling tidak orang tuanya dapat info. Takutnya email kadang-kadang kan tidak dibaca, kalau di handphone kan biasanya ada message masuk kan biasanya langsung dibaca gitu, Pak. Baik. Oke. Yang kedua, Bu. Yang kedua mengenai platform ya, Pak ya. Iya. Ini agak teknis, tapi biasanya sih gini, Pak. Itu kan ada settingannya ya. Kalau misalnya sebenarnya pasti ada settingannya. Apakah jawabannya itu harus tepat sesuai urutan atau tidak? Atau misalnya kan juga bisa diatur. Apakah misalnya kalau isian singkat gitu kan ada yang kalau pakai titik aja itu jadi salah gitu kan? Itu memang harus tepat kalau seperti itu gitu. Nah mungkin nanti Pak Nurdianto bisa dicatat nomornya kali ya Mbak Vera ya untuk dihubungi di luar forum gitu untuk boleh dipandu misalnya kalau butuh sedikit training mengenai cara penggunaan ya, soalnya takutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait kompetisi yang tidak terjawab nanti gitu ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak Nurdianto boleh, ya. Boleh. Kita bahas di luar forum ini ya Pak ya.
Boleh. Oke, terima ya, kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdianto untuk pertanyaannya, dan terima kasih juga sudah menggunakan Pesona Edu ternyata ya Bu Ira ya. Ya, terima kasih sekali sudah menggunakan platform Pesona Edu. Semoga ini ya membantu dan membantu kualitas pembelajaran di sekolah SMA Telkom Cirebon ya. Terima kasih Pak. Ya, kira-kira siapa lagi nih Mas Rehan? Ada Pak Waris ya mungkin ya. Ya Pak Waris, silakan Pak. Kepada Pak Waris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu bertanya kepada saya. Perkenalkan saya Waris dari SDN Mangga 2 Selatan 01 Jakarta Pusat. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk menghadapi kompetensi harus ada persiapan. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah di mana kami harus mendapatkan bahan-bahan materi kompetensi tersebut? Itu pertanyaan. Yang kedua, untuk pelaksanaan kompetensi ini, apakah sama seperti pelaksanaan pada kegiatan AKM yang telah kami lakukan di bulan Oktober kemarin? Mulai dari perangkatnya, apakah kami mesti setting kembali, apakah harus ada proktor atau bagaimana untuk teknisnya seperti itu? Sementara itu dulu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Waris untuk pertanyaannya. Silakan mungkin siapa yang mau jawab atau mungkin saya Bu Vera untuk silakan, yang Bu Gusti. Pertanyaan pertama ya. Terima kasih Pak Waris Robert. Saya izin menjawab pertanyaan yang pertama karena ini SD ya Pak ya. Untuk materi yang bisa dipelajari siswa terkait dengan kompetisi yang akan dilakukan atau yang akan ditempuh oleh siswa, kita kan mengacu pada kurikulum dan materi-materi yang sudah dipelajari oleh anak di sekolah, Pak. Jadi tidak ada materi khusus gitu ya. Jadi KD yang kita gunakan ya untuk mengembangkan menjadi indikator adalah KD-KD esensial yang ada di kurikulum sekolah dasar gitu. Jadi artinya materi-materinya sudah dipelajari oleh anak sebelumnya gitu, Pak ya. Jadi kita tidak menyiapkan materi secara khusus. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa untuk kompetensi dasar itu bisa muatannya adalah berkaitan nanti dengan literasi bahasa, bisa saja nanti kontennya di dalam stimulus yang kita berikan, bisa saja konten itu berkaitan dengan IPS, bisa juga berkaitan dengan IPA gitu Pak. Jadi sekali lagi tidak ada materi-materi yang apa namanya yang di luar dari kurikulum yang kita tanyakan, termasuk juga untuk stimulusnya atau tema yang kita berikan atau topik yang kita berikan, itu kita juga mengacu pada topik-topik atau tema-tema yang ada di sekolah dasar gitu. Jadi itu saja Pak. Jadi kita hanya apa namanya ya menanyakan atau mengeluarkan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari oleh siswa gitu ya. Mungkin model soalnya yang saya rasa juga tidak terlalu baru juga ya Pak ya. Tadi kata Pak Waris kan sudah ada soal AKM. Di model soal yang kita keluarkan juga seperti soal AKM gitu. Jadi ada stimulus, nanti berulang ada soal. Nah setelah stimulus itu, stimulusnya yang pertama adalah beraneka ragam memang ya. Jadi ada teks tertulis, kemudian ada teks lisan berupa rekaman, bisa juga berupa gambar gitu ya, atau berupa video. Nanti baru petunjuk soal, dan nanti ada baru variasi soalnya. Seperti tadi saya jelaskan, ada yang berupa pilihan ganda sederhana, ada berupa pilihan ganda kompleks, kemudian muncul salah, dan menjodohkan, kemudian ada respon bebas gitu Pak. Kira begitu Pak Waris, jadi tidak ada materi khusus ya Pak ya. Jadi kita hanya menanyakan kembali terkait dengan apa kompetensi dan indikator yang sudah pernah dipelajari. Cuma memang kalau untuk literasi kita akan lebih menguatkan atau ya terkait dengan literasi, yaitu terkait dengan indikator ini Pak. Jadi indikator menangkap informasi, kemudian indikator dalam hal mengintegrasikan informasi, kemampuan dalam merefleksi dan mengevaluasi begitu. Nah, sementara kalau untuk numerasi, kemampuan dalam pemahaman dan penerapan dan penalaran. Kira begitu Pak Waris, terima kasih. Apakah ada simulasi gitu Bu, seperti dari
dari Pusmenjar atau dari mana gitu. Kalau untuk simulasi nanti seperti dijelaskan oleh Bu Ira, nanti di website atau di sistem yang sudah disiapkan nanti ada contoh-contoh atau benar-benar soal ya Pak ya, yang bisa digunakan oleh anak untuk latihan gitu Pak, nah, sebagai apa bahan simulasi gitu. Itu Bu Pak Waris, terima kasih Bu Ira dan Bu Vera. Ya, ya mungkin saya nambahin sedikit ya Pak Waris ya, tadi mengenai perangkat juga, tadi kan sudah yang tadi ada pertanyaan juga mengenai perangkat. Jadi perangkat itu kita tidak ada aplikasi khusus yang harus diinstal Pak, jadi asalkan ada browser dan ada koneksi internet. Jadi yang mesti disiapkan koneksi internet Pak, gitu. Karena kan ini online ya sifatnya, jadi pasti harus ada koneksi internet yang baik. Kemudian untuk perangkatnya sendiri disarankan perangkat laptop atau desktop PC atau tablet yang 8 inch ke atas begitu, sehingga tampilan optimalnya 8 inch ke atas. Kalau handphone bisa asalkan ada internet, tapi ya tampilan tidak optimal gitu Pak. Jadi kalau untuk perangkat sih bisa pakai perangkat siswa sendiri di rumah kalau misalnya punya, atau mau difasilitasi di sekolah juga nggak apa-apa, silakan, itu nanti sekolah yang mengatur gitu Pak Waris. Begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan sedikit tentang simulasi ya. Simulasi itu nanti ada jadwalnya sendiri Pak Waris, yang sekarang mungkin memang belum ada tanggal dan jamnya, tapi nanti setelah kita sudah tentukan simulasi itu, nanti kita umumkan Pak melalui web, melalui grup Telegram gitu ya, kapan jadwal-jadwal simulasinya, agar anak yang sudah mendapatkan akun itu bisa membuka platform kita, dan di situ sudah kita siapkan soal-soal simulasi. Jadi itu contoh soal dari berbagai tipe ya, ada yang serat lepas gambar, ada yang apa yang bilangan ganda kompleks untuk anak berlatih cara menjawab ya. Jadi di situ cara berlatih cara mengerjakan soal-soal dengan berbagai macam tipe pertanyaan begitu. Tapi kalau materinya tadi Bu Gusti juga sudah sampaikan ya, materinya umum ya Bu Gusti ya, semua yang sudah dipelajari di jenjangnya. Seperti itu Pak Waris. Kalau masalah mohon izin boleh menambahkan untuk yang SMA sehubungan jam 15 saya harus pamit dulu. Oh iya boleh, silakan Pak Iman. Baik, terima kasih Bu Ira atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menjawab pertanyaan yang ada di chat ya. Bu Masito mempertanyakan apakah untuk matematika SMA meliputi matematika wajib dan matematika peminatan. Secara umum saya sudah jawab di chat itu bahwa seperti yang tadi Bu Ira sampaikan atau Bu Gusti sampaikan bahwa kita mengacu kepada kurikulum. Nah, untuk matematika kita mengacunya kepada numerasi yang dikeluarkan oleh Pusmenjar ya. Jadi ada 4 domain, ada pengukuran dan geometri, kemudian data dan ketidakpastian, aljabar dan bilangan. Dan ini sebenarnya mengerucut kepada kurikulum Merdeka Belajar ya, lebih kepada. Tapi intinya bahwa Direktorat atau Pusmenjar sudah memberikan semacam informasi di awal bahwa AKM numerasi sudah diujikan di kelas 10 yang tahun yang untuk kelas 11 setahun yang lalu. Jadi untuk matematika SMA kelas 10 itu mengacunya kepada numerasi yang dikeluarkan oleh Pusmenjar, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar dan bilangan. Sedangkan untuk mata pelajaran yang lain yang SMA mengacu kepada kurikulum yang berjalan ya. Dan kalaupun ada, insya Allah irisannya kalau ada sekolah penggerak atau sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe. Itu saya kira, jadi secara umum sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Gusti, untuk matematika itu, untuk SMA itu ada numerasi dan literasi, prinsipnya sama, tidak ada hal yang jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gusti. Saya kira itu mungkin Ibu tambahannya dan seperti ya kisi-kisinya ya, tadi yang saya jelaskan itu. Intinya bahwa Bapak-Ibu bisa menginformasikan pada peserta didik untuk bisa melihat contoh-contoh soal yang sudah dikeluarkan oleh Pusmenjar atau mungkin dari Pesona Edu yang sudah dipublikasikan. Saya kira itu Ibu tambahan dari saya untuk rekan-rekan dari SMA atau guru SMA yang mempertanyakan hal berkenaan dengan kompetisi Pesona Edu ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iman. Ternyata sangat lengkap ini jawaban dari Pak Iman, penjelasannya. Jadi mungkin untuk pertanyaan terkait soal SMA, saya rasa sudah cukup jelas ya Pak Iman ya. Ini Pak Iman jam 3 mau ada acara lagi, soalnya mungkin saya rasa sudah sangat cukup gitu. Terima kasih banyak Pak Iman. Jam 3.4 lah saya ikutin. Oh baik Pak, terima kasih banyak Pak. Siap. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikut. Atau Pak Waris masih ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Menyambung tadi mengenai internet, itu kan keterbatasan waktu. Seandainya jaringan internet atau WiFi ada gangguan, apakah untuk waktunya itu bisa ditoleransi atau dibatasi waktunya? Karena biasanya kalau WiFi beda dengan yang kabel. Kalau kabel kan statis, kalau yang WiFi itu kadang sering ada gangguan jaringan. Kadang ada gangguan jaringan tidak stabil. Jadi seandainya masalah waktu, perpanjangan waktu, apakah diberi perpanjangan waktu, emang waktunya sudah ditentukan. Misalnya 60 menit, pas 60 menit seperti itu. Atau gimana? Terima kasih. Waktunya sesuai yang ditentukan, Pak Waris. Jadi ini kan berlakunya serentak ya, Pak ya. Mulai nanti di seluruh peserta di kategori tersebut mulai. Dan ketika berakhir, seluruh peserta di suatu kategori itu berakhir. Jadi memang biasanya kita ingatkan siswa-siswi siapkan internetnya yang stabil, kalau perlu ada backup gitu. Jadi kalau misalnya pun misalnya salah satu putus, bisa pakai jaringan yang lain misalnya. Karena kalau misalnya sudah mengerjakan separoh misalnya terus terlock out karena internet putus dan bisa masuk kembali, itu yang sudah dikerjakan itu tersimpan Pak, jadi tidak mengulang dari awal, jadi masih bisa melanjutkan, tapi waktunya tidak nambah ya Pak ya, jadi melanjutkan dengan sisa waktu yang masih tersisa, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Waris untuk pertanyaannya. Jadi sudah terjawab ya Pak, pertanyaan soal di jenjang SD tadi sudah dijawab sangat lengkap juga oleh Ibu Gusti. Terima kasih Bu Gusti. Terima kasih Pak Waris. Mungkin kita bisa beralih ke sekarang SMK dulu boleh ya, dari tadi SD, SMA gitu. Ini ada Ibu Dwi Nurlita Sari dari SMK. Silakan Bu Dwi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Bu Dwi. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, saya ingin bertanya untuk pendaftaran ya. Apakah ada waktu untuk verifikasi siswa? Tadi kan ada verifikasi. Nah, di situ apakah tertera waktunya? Namun jika gagal, apakah pihak sekolah dapat mendaftarkan ulang? Jika tidak bisa, dalam kata lain, apakah sekolah tersebut udah gugur satu? Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, pendaftaran ya, Bu ya. Ya. Terima kasih, Budi. Jadi nanti untuk pendaftar kan memang anak harus memverifikasi. Kalau dia belum verifikasi, bisa dibilang dia sebenarnya belum terdaftar, Bu, karena belum berhasil. Begitu. Jadi misalnya gagal, anaknya misalnya tidak bisa verifikasi, mau diulang, itu bisa di-delete sih. Jadi di-delete, di-input ulang, atau misalnya diganti dengan anak lain, itu bisa. Selama kuotanya masih ada ya, Budi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kuotanya sudah habis, berarti nanti tidak bisa ditambahkan lagi gitu anak yang baru, begitu sih. Jadi kalau waktunya memang tidak ada batas waktu untuk verifikasi, tapi ya tapi kan nanti berkejaran dengan yang mau daftar yang lain Bu. Kalau misalnya dia tidak verifikasi, belum terdaftar, kuotanya keburu habis, nanti nggak berhasil masuk gitu Bu. Gitu aja sih. Mungkin Bu Ira ini tambahan, berapa lama waktu verifikasi ini? Mumpung nyambung sama pertanyaan yang tadi begitu. Maksudnya berapa lama? Gimana kan ketika didaftarkan kan langsung terkirim tuh alamat ke alamat email siswanya untuk verifikasi. Nah itu langsung diberitahu tuh siswanya tolong buka email ya verifikasi gitu, ada link verifikasi supaya terverifikasi pendaftarannya bahwa oke, alamat email tersebut aktif dan valid sehingga bisa dipakai untuk user ID dalam kompetisi begitu. Jadi nggak ada waktunya ya, maksudnya nggak ada countdown-nya gitu, nggak ada Mbak Vera. Yang pasti kalau dia cepat verifikasi, dia cepat terdaftar. Nanti kalau nggak diverifikasi, ditunggu-tunggu sampai beberapa hari,
kuotanya keburu penuh pas klik verifikasi, eps, udah penuh kuotanya, nggak berhasil. Baik, ini ada, makasih Bu Ira, ini tadi ada pertanyaan dari SD Santa Loren Surakarta ya, atau Surabaya nih. Jadi sudah jelas ya dari SD Santa Loren, jawaban dari Bu Ira bahwa saat sekolah mengklik pendaftaran ke siswanya sudah didaftarkan, otomatis by system ya, berarti ya Bu Ira ya, siswa sudah otomatis dapat email untuk segera diverifikasi, begitu ya Bu Ira? Betul. Nah, terima kasih. Jadi kalau sudah terverifikasi tadi kan saya tunjukkan ada ikonnya berubah menjadi hijau, ada tanda centang, artinya sudah berhasil. Jadi kalau belum ada tanda centang hijau, masih silang merah, itu artinya belum terverifikasi, itu belum berhasil terdaftar anaknya. Walaupun di dashboard sekolahnya ada namanya, begitu. Oh baik, sangat penting berarti verifikasi ya Bapak Ibu. Kalau tidak verifikasi berarti kuota masih tersedia untuk orang lain, begitu. Itu perlu diingat. Tapi ya, kalau kita sudah melakukan verifikasi, berarti sudah terdaftar, centangnya tidak merah, centangnya sudah menjadi hijau, dan kita sudah aman gitu ya. Siswa kita sudah terdaftar di kompetisi. Ya. Baik, terima kasih Bu Ira. Ini ada Bapak Ahmad ya, Mas Rehan, siapa lagi nih kira-kira? Siang lagi ya. Bapak Ahmad, SDN Cilincing. Boleh silakan Pak. Bapak Ahmad, silakan Bapak. Mohon maaf Bapak Ahmad, masih di mute mikrofonnya Bapak. Oke. Okay. Itu mute-nya dari host kali ya, unmute-nya. Oh, itu bisa udah. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ahmad dari SDN Kelincing 03. Pertama saya ingin bertanya tentang email dari siswa. Kebetulan ini saya kan SD ya. SD itu biasanya alamat email yang dimiliki kan kemarin masih pakai yang CH ya. Itu kan tidak bisa ya. Karena dipakai buat yang kemarin kita kasih akun dari buat anak-anak ya. Nah, ini apakah bisa pakai email guru atau email orang ya. Yang kedua masalah kisi-kisi tadi terdengarkah Bapak Ibu? Maaf. Iya, terdengar Pak Ahmad. Halo. Terdengar Pak Ahmad. Silakan Pak. Halo. Ya. Baik, yang kedua halo. Baik, yang kedua, saya ingin masalah seperti tadi ya, ya dari pihak MGMP SMA ya, tadi dijelaskan kisi-kisinya gitu. Mungkin dari SD mungkin lebih jelas kisi-kisinya, karena kita ada tiga kategori. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Apakah materinya sama atau materinya berbeda gitu. Mungkin itu aja yang saya tanya. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin Ibu Gusti yang bisa menjawab. Silakan Ibu Gusti. Ya, terima kasih. Ini mungkin ini pertanyaan kedua dulu ya Bu Vera ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Terkait dengan kisi-kisi. Jadi Pak Ahmad untuk SD itu kan levelnya 4, 5, 6 ya Pak ya. Jadi tentu kan KD-nya juga sesuai setiap level kelas gitu. Jadi KD kelas 4, KD kelas 5, dan KD kelas 6. Ya. Jadi sama materinya Pak ya. Termasuk juga tema yang kita keluarkan atau juga konteks yang kita keluarkan ya kita sesuaikan dengan tema-tema yang ada di setiap level kelas Pak. Jadi sekali lagi kita mengacu pada kurikulum yang ada di yang digunakan di sekolah gitu. Jadi tentu tidak sama materi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tapi memang untuk formula soalnya sama ya. Artinya soal itu ada stimulus, kemudian ada soal, soalnya itu variannya ya sama ya, artinya setiap level kelas itu sama. Jadi ada pilihan ganda sederhana, ada pilihan ganda kompleks, ada penjual salah, menjodohkan, kemudian ada respon bebas gitu Pak. Tapi sekali lagi tentu KD-nya tentu berbeda ya, karena kan di kurikulum kan juga beda KD-nya kan Pak ya. Ya ada KD untuk kelas 4, ada KD untuk kelas 5, ada KD untuk kelas 6 gitu Pak Ahmad. Jadi tidak sama materinya Pak. Gitu Pak Ahmad. Baik, masalah email bagaimana? Dari alamat email belum, maaf.
Alamat email itu kalau SD mungkin silakan, mungkin bisa orang tuanya, alamat orang tuanya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya fungsi alamat email itu, Pak, itu kan nanti alamat email dipakai untuk login ya, Pak ya. Untuk login ke akun, dan nanti kita berikan ada passwordnya kan untuk masuk ke login itu. Nah, passwordnya itu dikirimkan melalui email. Jadi memang harus email yang pasti akan dibuka gitu, jangan email yang nggak aktif, nggak pernah dibuka gitu. Jadi emailnya itu nanti gunanya adalah untuk memverifikasi dan mengirimkan password yang digunakan nanti ketika login gitu, Pak. Jadi, kalau misalnya anak nggak punya email, boleh pakai email orang tuanya, begitu. Kalau gurunya boleh, Bu? Secara prinsip boleh ya, mewakili ya, istilahnya mewakili siswanya gitu, untuk membuka nanti, untuk mendapatkan nanti passwordnya itu yang dikirim melalui email itu. Terima kasih. Selamat. Oke, mungkin sudah terjawab ya Mbak Vera ya. Tadi dua kan pertanyaannya apa ya? Oke, terima kasih kepada Ibu Gustiarmi dan juga Ibu Irani Dita atas jawabannya. Mungkin berikutnya bisa langsung saja kepada SDN Kalibaru 01 pada Bapak yang perwakilan dari SDN Kalibaru. Oke, siap. Disilakan Bapak. Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Mungkin yang saya tanyakan sedikit ya mengenai hal teknis, Ibu Ira, supaya tidak salah, mohon penguatannya. Untuk nanti ketika sesi pertama, ketika pelaksanaannya, itu menggunakan kamera atau tidak ketika pas pelaksanaan untuk kompetisinya, itu saja. Terima kasih, Ibu Ira. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Pak. Siapa tadi ya? Dari Kalibaru ya, SDN Kalibaru ya. Jadi untuk babak penyisihan, ini memang kita karena jumlahnya ribu-ribuan ya Pak ya, 5.000 per kategori, jadi memang kita tidak minta untuk menyalakan kamera. Ini sekaligus juga melatih anak-anak untuk berkompetisi secara sehat gitu ya, punya integritas mengerjakan soal-soal dengan jujur gitu. Nah, plus untuk soalnya sendiri itu kan memang ini soal-soal yang perlu dijawab dengan pemikiran ya. Mungkin nanti Bu Gusti bisa menambahkan. Jadi mungkin anak itu perlu memahami isi dari sesuatu ya, stimulus yang ada di soal untuk bisa menjawab soal tersebut. Jadi kita melatih anak lah ya untuk berpikir kritis begitu. Kalau di babak final nanti kan ada soal-soal yang mesti dijawab dengan audio atau dengan video. Nanti di situ terutama dengan video itu lebih kelihatan ya gesture anak, apakah dia menguasai materi, apakah dia menguasai isi dari materi pertanyaannya dan menjawabnya seperti apa, itu nanti terlihat di situ. Jadi originalitas siswanya akan terlihat di dalam soal-soal dalam bentuk video. Tapi memang itu nanti adanya di final ya, Pak ya. Gitu. Kan ada tes live on cam juga di final. Kalau untuk babak penyisihan memang tidak ada, Pak. Tapi itu sudah kita pertimbangkan juga, karena kalau kita mau minta nyalakan kamera untuk puluhan ribu siswa pun tidak mungkin bisa diawasi gitu, Pak. Ya, jadi nanti kita bisa lihat kualitas jawaban anak itu nanti mulai di soal-soal di babak final yang ada soal video, audio, tes on cam untuk membuktikan bahwa anak ini memang menguasai gitu ya. Materi yang dikompetisikan ini seperti itu, Pak. Mungkin cukup menjawab. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya dan sudah dijawab ya tadi oleh Ibu Ira juga. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak, Mas Rehan? Ini sepertinya sudah jam 3 lebih 15 lebih 11 menit ya, sepertinya ya. Iya. Oh iya, mungkin dari Ibu Lili. Ibu Lili, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu, terkait soal-soal dari SMK. Oke, boleh. Bu Lili, ini kebetulan sudah ada Bu Lili bersama kita. Silakan, Bu Lili. Masih di mute ya, Bu Vera sudah sepertinya sudah terjawab semua ya. SMK kan sudah tahu semuanya kemarin.
Sepertinya enggak ya, karena sudah waktunya. Cukup ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Lili. Mungkin dari Pak Matali, Pak. Silakan Pak Matali, ada sesuatu Pak dari SMP. Cukup, Bu. Cukup ya, semua tadi. Sudah diwakili semua. Sudah lelah juga. Dari pagi, Bu, ya Pak ya. Dari pagi ada Zoom terus, jadi terasa. Terima kasih Pak Matali. Ini juga sepertinya sudah tidak ada yang raise hand. Untuk di kolom chatting juga sudah beberapa sudah langsung dijawab sama teman-teman juga panitia. Jadi mungkin kami mengulang saja kalau ada kebutuhan atau pertanyaan terkait kompetisi, kami menyediakan live chat di kompetisi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 17 sore. Kemudian hari Sabtu live chat kami dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Di luar jam tersebut kami akan menjawab di hari berikutnya. Jadi kami meluangkan waktu untuk menjawab begitu ya sampai semua peserta mendapat informasi yang lengkap begitu mengenai kompetisi. Jadi bisa ikut kompetisi seperti itu. Ya, kira-kira gimana nih Mas Raihan? Ada pertanyaan lain enggak? Udah ya kayaknya ya. Udah. Cukup ya. Baik, mungkin silakan mungkin ditutup oleh Mas Raihan atau mungkin dari Bu Gusti ada sesuatu Ibu? Saya rasa cukup ya Bu Vera ya. Artinya sekali lagi bagaimana niat baik kita untuk mengasih anak-anak kita berkompetisi untuk bagaimana supaya lebih giat lagi dalam literasi dan numerasi gitu ya. Kemudian juga bagaimana mengembangkan potensi sisi lainnya dari segi afeksi, semangat juang untuk berkompetisi, kemudian juga integritas ya dan kreativitas dan kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu. Mungkin itu saja Bu Vera, selamat berkompetisi dan juga semangat untuk guru-guru dan semua siswa semua level ya. Terima kasih, mohon maaf dari saya kalau ada kekurangan nanti bisa dikomunikasikan di grup ya Bu Vera dan juga Bu Ira ya. Kalau ada hal yang terkait dengan SD nanti akan kita jawab atau kita lengkapi informasi yang masih kurang begitu. Terima kasih, cukup. Terima kasih Bu Vera. Baik, terima kasih banyak Bu Gusti. Mungkin dari Pak Iman mungkin atau dari Pak Matali silakan. Saya kira cukup, tadi sudah jawab juga di chat untuk pertanyaan teman-teman dari SMK. Kebetulan saya sudah koordinasi dengan Ketua MBMP SMK. Jadi jawabannya mungkin sudah di chat ya, materinya kelas 10 sesuai dengan kurikulum berjalan, barisan deret dan trigonometri dan seterusnya lah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Iman. Mungkin Bu Lili ada kata-kata yang mau disampaikan lagi Bu? Udah, saya sudah mau jalan. Siap, baik Ibu Lili. Connect Trans Jakarta. Hati-hati Ibu Lili. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Mohon pamit semuanya ya. Mohon maaf. Baik. Mata saya udah terima agak kasih. Oh iya, nggak apa-apa Pak Iman. Mungkin dari Mas Rehan silakan boleh ditutup. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Iman. Oke, baik. Bila sudah tidak ada pertanyaan, maka saya sudahi dulu kegiatan sosialisasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat nih bagi Bapak dan Ibu sekalian. Atas nama panitia kompetisi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sesi sosialisasi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Sofia, Ibu Ira, dan Bu Gusti yang sudah memberikan sharing dan juga penjelasan pada kita semua. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, boleh kepada panitia untuk mengambil sesi dokumentasi pada kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mohon bisa dinyalakan kameranya ya. Pada panitia, disilakan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Jadi kita foto-foto dulu ya Mas Rehan ya. Iya, Ibu. Baik, mungkin yang masih kameranya belum dibuka, boleh dibuka dulu. Saya akan coba ambil gambarnya. Ya, ini sepertinya tidak terlalu banyak. Ini karena udah hari keempat ya sosialisasi. Saya ambil dari halaman pertama dulu. Ya, ini cuma ada 3 ternyata. Ini lanjut ke halaman kedua. Ya, satu lagi, halaman terakhir. Ini halaman terakhir banyak anak-anak ya, banyak siswa nih ternyata nih. Semangat-semangat semua. Ya, mungkin hanya ada 3 ini, Mas Reha. Sudah semuanya saya ambil gambarnya.
Oke, terima kasih kepada Ibu Vera. Sebelumnya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi daftar hadirnya. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, berakhirlah agenda kita pada hari ini. Saya Muhammad Raihan selaku Duta Universitas Negeri Jakarta, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Ibu Vera. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin live ya Bapak Ibu semua. Terima kasih Bira. Terima kasih Mas Rehan. Ya Ibu, saya izin live ya Bu. Ya, makasih Mas Rehan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat semuanya. Saya mohon izin untuk menutup roomnya Bapak Ibu.